Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Hari ini kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan melihat bukan telur untuk penetasan. Jadi telur yang akan ditetaskan itu harus, kalau bebek umbaran, harus diberi atap agar tidak terkena hujan supaya telurnya bagus. Kita lihat, ini sudah ada ember. Lihat yang ini, tidak terlalu banyak bebek di 1400 dulu di sebelah. Bisa ya? Ada di situ di belakangnya. Belakangnya kasih 200 bang. Berapa ekor yang di sini, Pak? Telurnya sekarang 400. Boy, berarti anu deh. Maksimal nih. Ini menggunakan jerami juga, sahabat dan anak. Itu sebenarnya bertelur agar lebih nyaman. Bolehkan menggunakan spring bed dalam bertelurnya dan agar telurnya juga lebih kering lagi, sahabat dan ternak, karena telur yang kering bagus untuk penetasan dan telur yang basah itu bisa busuk dan tidak menetas. Pemungutan telur telah selesai dan ada 2 baskom yang kita lihat ada masyarakat yang telur, kita berikan telurnya dengan harga yang dibawa dari harga pedagang. Kita lanjut ke video penyortiran telur. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.